Mas Kumambang, karya W.S. Rendra. Kabut fajar menyusup dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan, cita-cita kebajikan terhempas batu, lesu di pangku batu. Tapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita ini seperti dadu yang terperangkap dalam kaleng kutang, yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya. Semua terjadi atas nama pembangunan, yang mencontoh pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, yang menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan, yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh comberan peradaban, oh matahari bangsa yang kini compang-camping, negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela. Pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar, atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi rencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga,
tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon dinding. Udara yang ramah menyapa, menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur. Berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku datang menyapa. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata, diam, bisik istriku, jangan menangis, tulis saja, jangan.